Amboi, dari tadi main game. Norman, ibu banyak kerja ni. Nak basuh baju dan kemas rumah. Boleh Norman tolong ibu kemaskan bilik Norman sendiri dan bersihkan meja makan? Tak naklah. Norman tengah main game ni. Tak nak kecewakan kawan-kawan. Dah tu kecewakan ibu tu apa pula? Apalah. Ibu pergi dulu. Ish, alah pula. Eh, mana ibu? Takpelah. Tengok ni sekejap lah. Hello kawan-kawan, nama saya Sunny. Hari ini, saya mahu mengajar kebaikan dan keburukan telefon pintar. Termulakan kebaikan telefon pintar. Yang pertama, ia boleh memudahkan kita mencari maklumat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ia membantu kita berkomunikasi untuk membincang maklumat tentang pelajaran. Ada banyak lagi kebaikan telefon pintar. Tapi itu saja saya boleh beritahu dalam video ini. Kita teruskan dengan keburukan telefon pintar. Satu, ia boleh melalaikan kita hingga malas membuat kerja rumah dan malas membuat kerja sekolah. Kedua, tidak sensitif dan tidak peduli tentang keadaan dan orang sekeliling. Betul juga. Saya dah salah guna handphone ni. Norman! Bilik ni tadi tak bersih. Norman buat apa tu? Tengah basuh pinggan, Mak. Norman minta maaf. Mulai sekarang, Norman akan dengar cakap Mak. Wah, rajinnya Norman ni. Dapat tempat pertama di dalam pertandingan Inggeris. Dia belajar dari telefon pintarnya. Akademinya juga makin cemerlang.